Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengaktifkan ketuk dua kali menghidupkan layar atau mematikan layar. Jadi misalnya kita ketuk dua kali di HP, nah ini kan mematikan dan ini untuk menghidupkan. Jadi kita harus ketuk dua kali ya. Nah di sini saya contohkan lagi, ketuk dua kali mati, ketuk dua kali lagi hidup. Untuk cara mengaktifkan double tap screen itu, teman-teman buka pengaturan di HP Samsung yang teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman pergi ke fitur lanjutan. Teman-teman pilih gerakan dan gestur. Di sini ada dua fitur nih wajib diaktifkan. Ketuk dua kali untuk menghidupkan layar, ketuk dua kali untuk mematikan layar. Jadi silahkan diaktifkan keduanya ya agar seperti saya tadi. Setelah diaktifkan, nah misalnya ini dia saya nonaktifkan, ini nggak bakalan bisa tuh. Saya ketuk beberapa kali pun nggak bakalan bisa, tapi kalau sudah saya aktifkan keduanya, tuh baru bisa. Nah, jadi untuk caranya seperti itu, mengaktifkan ketuk dua kali menghidupkan layar atau mematikan layar pada HP Samsung. Silakan teman-teman coba saja di HP Samsung yang teman-teman gunakan saat ini ya. Semoga tips singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. See you next video. Dadah.